Bams X Samson cukup bijak menangani situasi hidupnya yang penuh masalah. Ariel Tatum rela ubah penampilan demi mendalami peran. Pandji Pragiwaksono berbagi tips turunkan berat badan, selengkapnya hanya di Cuap-Cuap. Jubers, selamat sore. Wow, senang banget ketemu lagi sama Jubers ya. Betul banget. Kevin Swan dan Aliza Putri hadir di sini kembali menemani kalian semua Jubers dimanapun kalian berada. Ya. Mungkin pandemi ini udah pusing banget, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Udah, aduh, ada yang mager, ada yang emang bener-bener hobinya tuh emang hobi-hobi mager zaman sekarang tuh emang bener-bener apa ya, Vin ya? Sangat pas banget gitu. Itu, sekarang, cocok sama pandemi. Sekarang rebahan aja udah bisa berkontribusi buat negara ya. Tapi ya seneng banget sekarang kasus Covid juga makin turun ya. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Betul. Tapi nggak cuma itu aja, di Cuap-Cuap juga ada yang baru Cuap. Sebentar, ini tadi siapa yang di shoot? Yang di shoot tuh beda. Oh. Tadi kita berdua doang tapi... Iya, di poster tadi kita berdua doang ya. Iya, biasanya berdua doang. Kali ini bertiga, coba. Beda banget. Dan udah pada tahu nih ya, Mas Kevin ya, kali ini host tamu kita yang benar-benar tuh banyak dipilih oleh Cupers dan juga MOP Lovers. Iya, udah ditunggu-tunggu banget. Ini ada Opa Tommy. Halo, sore Cupers. Halo Kevin. Halo Aliza. Thank you banget nih. Aku seneng banget sore hari ini bisa join ke Cuap-Cuap. Agak bangga juga, agak nervous juga, tapi lebih banyak bangganya sih. Dan seneng banget aku bisa di sebelah host-host yang kece ini. Waduh, kita juga senang nih ada host baru dari TMOP ya. Dan pasti ini juga ditunggu-tunggu sama Cupers banget dari kemarin pada vote Tommy. Finally kita hadirkan di sini. Langsung Cupers diwujudkan oleh Cuap-Cuap. Tommy menjadi host tetap dari Cuap-Cuap. Oh my God. Thank you ya semuanya yang udah vote kemarin di kolom IG. Keren banget. Tapi ini pertama kali ya. Pertama kali. Aku live, aku nge-host ini jujur pertama kali banget. Iya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku nggak jadi yang pertama buat kamu, tapi aku pengen jadi yang terakhir. Aduh. Oke, Aliza udah ada yang baru, Kevinnya langsung dicuekin ya. Mas Kevin, ternyata begitu Aliza. Oke, nggak apa-apa deh, kita move on aja langsung ke beritanya. Nah, mungkin bener banget Mas Kevin, karena Tommy hari ini bener-bener dia tuh ingin memberikan imun buat kalian semua. Iya dong. Imun ya. Iya dong, dengan berita-berita dari Cuap-Cuap. Silakan Tommy, berita yang pertama. Berita pertama datangnya dari perceraian dan perseteruan Desiree Tarigan dengan pengacara Hotma Sitompul yang berbuntut panjang nih. Oh, itu dia yang lagi panas-panasnya ya. Dan nggak cuma itu aja, ini Bang Hotman Paris sebagai pengacaranya Desiree Tarigan, ini juga ikut-ikutan nih dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta karena dianggap telah melanggar kode etik selama mendampingi Desiree Tarigan. Oh my God, dan hari ini sidang kode etik itu digelar dengan agenda putusan. Penasaran gak sih putusannya apa, Cupers? Nah, itu dia, terus bersalah atau enggak tuh? Gimana nih, Tom? Gimana Tommy? Aku sih penasaran banget sih, penasaran pastinya. Dan gak cuma itu aja, ini juga ada Bams X Samson yang kan harus menghadapi masalah ini juga ya. Tapi kalau ngomongin Bams Samson tuh emang berpelik banget ya, maksudnya. Iya, permasalahannya gak cuma di orang tuanya aja, tapi rumah tangganya juga ya. Tapi kan maksudnya kan di tengah permasalahan itu anaknya kan ulang tahun. Oh my God. Iya kan, dan ini juga pusingnya lagi kan nggak cuma melibatkan omanya aja ya, tapi juga ibunya yang katanya sempat kemarin digosipkan berselingkuh dengan opanya. Waduh, itu gimana tuh Tom kalau jadi pelik Mikaela ya? Aku nggak kebayang sih kalau jadi Mikaela ya, ada kasus dari orang tuanya, dari omanya gitu. Aku sih kalau jadi Mikaela mungkin nggak bisa sekuat itu sih. Gitu. Nggak, tapi kalau aku ingin banget kamu sama aku nih kayaknya sama deh harapannya. Udahlah ya damai-damai aja. Apalagi pandemi kayak gini. Enggak, warga Indonesia aja pada pusing mikirin makan buat besok gimana. Kerjaan juga udah pada banyaknya jobless. Ya nggak sih Tommy? Iya, bener. Apalagi kasusnya udah cukup lama ya. Dari bulan April kalau nggak salah itu mulai. Nggak, tapi aduh deh aku nggak pengen bahas itu dulu. Aku yang menjadi pertanyaan untuk aku tuh anaknya nih gimana nih yang ulang tahun 7 tahun kan ya? 7 tahun. Aku juga penasaran dikasih kado apa nih di saat-saat seperti ini? Sempet beli kado nggak sih ibunya? Sempet dong, harusnya sempet dong. Mungkin kamu beliin kado buat aku nanti aja ya. Kita lihat aja berita yang satu ini. Oh my God, pelik. Permasalahan Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul berbuntut panjang pada pelaporan yang dilakukan Hotma kepada pengacara Hotman Paris ke Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta. Ayah dari Bams X Samson itu menduga bahwa Hotman Paris telah melanggar kode etik selama menjadi pengacara Desiree Tarigan. Hari ini sidang kode etik pun digelar secara virtual dengan dihadiri Hotman Paris sebagai terlapor, Desiree Tarigan dan Bams. Dalam putusan yang dibacakan saat sidang Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi DKI Jakarta, Hotman Paris dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini tentu menjadi kekalahan telak bagi Hotma Sitompul yang juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 juta ke Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta. Sebagai penutup, pesan saya kepada Hotma Sitompul dan tim pengacaranya, selama ini Anda berkoar-koar. Anda mengatakan Hotman dilaporkan ke komisi akan dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik, Hotman dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Hotman. Ya, kalah 2-0. Mari kita bertarung lagi di arena berikutnya. Saya selalu ada menghadapi kalian. Kan pastinya nanti akan diproses juga, karena memang itu tanah kami bertiga sebagai anak-anak. Itu juga ditanggung. Jadi selama ini mungkin teman-teman mengira hanya ada satu tembok, tidak. Ada dua tembok yang terjadi. Tembok yang memang tanah nenek saya diambil, dan tanah saya dengan adik saya bertiga yang di tembok setiap tanpa persetujuan kami. Itu juga nggak layak. Tidak ada maksud kami untuk ribut-ribut. Tidak pernah. Cuman kalau tidak pernah ada tanggapan, sepertinya yang menginginkan ini sampai jadi besar bukan kami, karena tanggapannya selalu ingin menang sendiri, which is itu bukan makna dari tanggapannya. Balik lagi, saya sebagai anak kepada orang yang pernah saya tuakan. Kalau ingin berdamai, berdamailah dengan baik. Berdamailah secara baik-baik. Kalau soal itu bisa tanya langsung ya, karena balik lagi, keberadaan saya di sini bukan karena perceraian mereka. Keberadaan saya di sini karena saya tidak setuju dengan cara orang yang pernah saya tuakan lakukan kepada ibu saya. Belakangan waktu ini kehidupan yang dijalani oleh Bams X Samson tidaklah mudah. Perceraian dan persetujuan orang tua ditambah dengan kandasnya rumah tangga ia dan Mika Vitawijaya membuat Bams menjalani hidup dengan pikulan beban yang sangat berat. Apalagi ia juga harus berjauhan dengan anaknya Eleanor Reguna Bukit yang hari ini berulang tahun. Lantas bagaimana Bams menyikapi segala permasalahan hidup yang menerpanya? Balik lagi, saya menghormati pengadilan, apapun putusan pengadilan, nanti kita lihat. Karena memang semua punya keinginan dari dua belah pihak. Tapi kan nanti pengadilan yang memutuskan, bukan kami yang memutuskan. Jadi kita hormati saya pengadilan, nanti berjalannya gimana. Nanti kan juga dari kedua belah pihak juga bisa berarti, bukan saya saja. Ini nanti kita lihat aja. Ya karena saya sayang anak saya sih. Sama juga seperti keluarga dari istri saya juga pasti sayang sama anak kita berdua, jadi ya dua-duanya pasti menginginkan untuk yang terbaik untuk anaknya. Kebetulan nanti kalau gue jawab dia panjang umur, sehat terus, nah terus bisa bahagia. Kalau gue sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya. Kenapa? Karena memang kalau saya ya, mestinya ya, kalau laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja, mestinya. Jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya, yang memang nggak bisa dipungkirin, banyak yang dijolimin. Dan saya juga sebenarnya di sini kecewa bukan karena perceraian, kecewa karena ibu saya dijolimin. Perceraiannya urusan lain, itu bukan bukan hak saya juga membenarkan dan mensalahkan kedua orang tua saya. Cuman yang saya sedih, kenapa hidup saya dizolimin dan diambil hak. Dan balik lagi kalau soal saya sama istri saya tidak mau bahas banyak-banyak. Kenapa? Nanti jadi panjang. Karena memang balik lagi, saya tidak mau memperolong ini. Saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Tapi masih serumah belum. Apapun keputusannya siap. Tapi tahu perkembangan anak kan bang, maksudnya dipersulit sih. Udah, ya kalau soal ramai istri saya nggak usah di. Okay. Nah, apapun keputusannya siap nggak nanti bang minggu depan? Harus siap dong. Dan juga pastinya mungkin dari saya, mungkin dari istri saya kan bang. Ini kan apa aja bisa terjadi. Cuman kalau urusan saya dengan istri saya udahlah maunya lurus-lurus saya dan damai-damai. Ya, melihat berita yang tadi nih, semoga masalahnya cepat selesai dan pokoknya damai-damai aja deh, bener kan? Bener banget lah, bagi pandemi kayak gini ribet banget lah. Yes. Tadi juga yang seperti dikatakan oleh Bams X Samson, dia juga pengennya tuh damai-damai aja sama mantan istrinya. Kan untuk anaknya juga Mas Kevin, kan masih punya anak, apalagi anaknya juga baru berulang tahun di usia 7 tahun. Betul sekali, karena memang di setiap masalah rumah tangga yang jadi korban itu sebenarnya anak, ya kan? Gitu. Dan tadi soal sidang putusan, jadi di kasus ini Bang Hotman Paris tidak bersalah ya atas tuduhan kode etik itu. Jadi ini juga menjadi satu kekalahan ya buat Hotma Sitompul Jubers. Betul. Nggak, tapi kamu tenang aja, kamu nggak usah apa ya, nggak usah jadi trauma untuk menikah. Aku nggak gitu kok. Nggak, kamu kok sekarang ngobrol sama dia? Enggak mas. Apa aku nggak usah? Jangan. Jauh lu lupa kalau Kevin nggak 2 tahun maaf mas. Maaf nih. Enggak lah, bercanda. Hari ini kan emang spesial untuk requestan para Jubers ya. Yes. Nah itu tadi berita dari Bams X Samson dan juga perkara-perkaranya mudah-mudahan seperti yang Kak Tommy bilang tadi cepat kelar, aman jaya sentausa. Betul. Setuju? Setuju. Setuju banget dong. Aduh, kalau yang berita yang selanjutnya ini benar-benar kalian yang happy. Ini yang bikin Tommy dan Kevin seger ya. Ini ada emang sebentar. Aku udah make up dari pagi Kak. Nggak seger ngeliat aku Tommy. Seger sih, cuma yang ini lebih seger. Nah, setuju sama Tommy. Ya udah, udah. Nanti gak usah reading-reading. Jangan. Oke, cuma sini ada Ariel Tatum yang kita tahu kan cantik, kita udah nggak usah omongin lagi. Tapi nggak cuma Ariel Tatum. Iya, maksudnya makasih Ariel dibilang cantik. Terus? Tapi nggak cuma cantik aja, tapi bakatnya juga banyak, bisa nyanyi dan jago acting juga ya nggak tau? Bener banget, Ariel Tatum tuh udah cantik, bisa nyanyi, actingnya bagus, pokoknya paket lengkap deh pokoknya. Kamu ngefans kan sama Ariel Tatum? Tahu dong kemarin filmnya sama Dokter Tompi apa? Tahu dong, judulnya Selesai kan? Iya. Pasti udah nonton belum? Udah nonton banget, itu sama Gading Martin juga kan? Ya, sama Anya Geraldine juga. Kedemenannya Kevin itu makanya. Tapi aku kangen ini deh, kangen gak sih kayak ngelihat Ariel Tatum nyanyi gitu? Padahal suaranya bagus banget loh, dia bisa main. Iya, kangen banget kan? Kangen banget. Dan sekarang Ariel Tatum juga lebih sibuk acting dan gak pernah setengah-setengah setiap menjalani perannya, itu yang keren. Curiga deh dia mau bikin film lagi deh Mas Kevin. Iya, infonya kan mau syuting di Papua katanya. Sebentar, jauh banget. Jauh banget. Tapi kan dia kayak punya kucing-kucing gitu sama kayak aku. Iya, cat lovers ya Ariel Tatum ya. Banget gitu. Tapi kayak beda ini kayaknya kalau Ariel Tatum kan kucing-kucingnya kan mungkin ya beda lah pokoknya. Enggak dong. Kayaknya Ariel Tatum harus banyak belajar sama Aliza nih. Wah, setuju banget. Ngomongin kucing ya. Iya benar. Ya Allah, ya ampun enggak. Enggak, bukan, ini kucingnya beda. Beda ya. Bener-bener kucing kesayangan Ariel Tatum, apalagi dia kan emang pengen. Kalau Ariel Tatum pelihara kucing jarang ditinggal syuting, kalau Aliza kan ditinggal syuting terus kan, kucing-kucingnya kan. Udah gak lagi Pin, demi apapun udah gak main kucing-kucing lagi sekarang yang bener gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan nih, kita kan sama-sama tahu ya kalau Ariel Tatum tuh punya banyak sekali anak-anak bulunya itu kucing gitu ya. Terus dia mau syuting nih ke Papua, sedih gak sih ninggalin kucing-kucingnya? Sedih pastinya, tapi ya namanya pekerjaan ya, gak cuma ninggalin peliharaannya aja tapi juga rela mengubah penampilan Ariel Tatum ini demi syuting, iya demi peran dong. Totalitas ya? Totalitas banget dong gitu, kayak Tommy lah totalitas. formalitas saya jadi host Cuap-Cuap hari ini. Tommy, ya. thank you. Jujur masih agak sedikit grogi sih, tapi ya, kita harus tetap menghibur kan. Kalau kata Mas Kevin, kalau orang keren mah nyantai aja ya. Iya, santai. Kayak salah-salah dikit juga Cuppers maafin lah kalau Tommy ya. Iya dong, kan mereka yang pilih ya. Ya udah kalau gitu kita lihat aja berita selengkapnya seperti apa. Monggo. Totalitas Ariel Tatum dalam seni berakting sudah tidak dapat diragukan lagi, dan totalitasnya terlihat nyata saat ia mempersiapkan film terbarunya. Demi memperdalam karakter yang akan dimainkannya, wanita berwajah seksi ini rela mengubah penampilan rambutnya. Di film ini Ariel juga tak bisa menutupi antusiasmenya karena akan menjalani proses syuting yang jauh dari Jakarta, tepatnya di Bumi Cendrawasih, Papua. Ariel Tatum juga mengungkap bahwa ia telah mempersiapkan dirinya dengan mengonsumsi alaminya menjelang keberangkatannya ke Papua. Dan bagaimana Ariel Tatum belajar mendalami perannya di film ini? Pastinya lumayan cukup lama ya, Mas, dari kita kenal, jadi kenal sebagai teman gitu, dan akhirnya berkesempatan untuk berjodoh kerjasama dan di Papua untuk cerita yang sangat luar biasa bagus, lucu, dan juga heartwarming yang pastinya sangat amat excited dan juga terharu dihubungi langsung oleh tim untuk diajak melalui proses casting, dan akhirnya semoga dilancarkan semuanya. Persiapannya lebih ke kesehatan sih pastinya, kita banyak juga ada kelas-kelas body awareness juga bersama dengan tim, latihan fisik juga sebelum keberangkatan, dan pastinya makan sehat, nutrisi tercukupi, dan juga olahraga yang cukup biar sampai sana kita tetap bisa fit dan menjalankan proses syuting dengan maksimal. Dan juga cilik-cilik itu gimana tuh rasanya? Excited banget karena sejujurnya udah sempat dikasih lihat videonya sama Mas Garin sama Mas Hasko, mereka di sana gimana, dan Dede dengan semua karya-karya online dia. Dan kita udah punya grup rame-rame juga, udah sempat kenalan, excited banget sih sama semuanya, sama ketiga sekawan, sama Ian, sama Mbak Sita, sama semuanya sih. Karena kebetulan untuk project ini, untuk semua tim, aku baru sekali bekerja sama bareng, jadi very excited. Baru di follow kemarin ya. Kak, callback dong Kak. Kita udah saling follow dan saling bercengkerama banyak banget. Iya, udah bahas tentang acting dan segala macam, soalnya saya baru istilah kata Pak Joko, tim saya ini kita pemain bulu tangkis kelurahan yang siapkan untuk Olimpiade, jadi harus berikan yang terbaik gitu. Excited banget sih, aku rasa kalau misalnya kamu compare, maksudnya dalam konteks kemarin bioskop online, sekarang bioskop apa sih namanya, bioskop layar lebar bioskop online sama layar lebar, bioskop tatap muka. Kan apa coba? Terkait apa? Bioskop online, yaudah sama bioskop kembali kan? Dua kembali, menurut aku prosesnya akan sama ya kurang lebih, cuma bedanya mungkin kemarin tim kita jauh lebih sedikit di film selesai karena ada pembatasan kru juga dan lain-lain sebagainya, jadi sangat excited banget. Dan satu-satunya hal yang bikin aku sedih dalam proyek ini adalah aku harus meninggalkan 5 kucing kesayangan aku di rumah. Kalau menurut aku tantangan yang akan aku hadapi di depan adalah mungkin lebih karena karakter aku tuh sebenarnya agak murung gitu ya Mas Garin, bisa dibilang yang murung. Jadi challenge yang aku rasa harus aku hadapi di depan adalah gimana caranya kemurungan aku itu tidak membuat film ini jadi buzzkill gitu. Itu sih excitednya, dengan ditambah juga dengan film ini banyak juga di-include lagu-lagu yang akan aku juga bantu nyanyikan gitu. Di sini atau gimana? Penampilan rambut yang sangat drastis ini memang spesial dilakukan untuk film ini. Pertama kali banget ngerain rambut setelah bertahun-tahun lamanya dengan rambut sehat, cuma ya semoga. Gimana rasanya? Aku pengen ngerasa beda aja. Aku diskusikan ini banget sama Mas Garin. Mas Garin, aku merasa aku harus ganti rambut karena aku nggak mau sama seperti yang kemarin dan yang kedepannya nanti gitu. Akhirnya kita setuju dengan style seperti ini Mas Garin. Ya karena dunia masa kini kan, influencer masa kini yang harus tampil masa kini juga. Jadi ya saya bilang yang menurut kamu warna-warna yang sedang hit sekarang seperti apa kan gitu-gitu kan. Dan kemudian kita diskusi dan jadilah warna yang ini. Ini pertanyaan titipan dari Kapster Salonnya. Masih belum, agak belum terbiasa karena kebetulan ini baru beberapa hari. Cuma ya I'm enjoying it karena dengan berubahnya rambut ini juga perlahan aku bisa dibilang mendalami karakter Binarnya karena aku perankan nanti. Kesamaan aku dengan karakter yang aku mainkan mungkin lebih ke kita sama-sama public figure gitu ya, di ibu kota yang hidupnya penuh dengan keramaian orang-orang, keramaian tekanan media sosial gitu. Jadi aku dan Binar punya kesamaan dimana kita suka mencari ketenangan di luar situasi kita biasanya gitu di dalam keseharian. Jadi aku merasa aku bisa relate Binar dalam konteks itu. Ariel Tatum buat pekerjaan aja totalitas banget, apalagi kalau misalnya buat pasangan ya Cupers ya, kebayang nggak tuh totalitasnya? Ada nggak sih pasangannya sekarang Ariel Tatum ini? Belum kedengeran sih ya. Yang terakhir kan sama yang open pemain casting mungkin? Maksudnya mau ini kalian pada mau ngelamar untuk menjadi pasangan Ariel Tatum? Ya tapi cowok mana sih yang nggak mau jadi calon Ariel Tatum ya kan? Nggak, tapi kayaknya menurut aku ya dia tuh kayak lebih excited bukan nyari pasangan dulu sekarang, lebih ke karir. Lebih ke karir. Iya, kalau sama-sama kita lihat tadi kan dia benar-benar excited banget, benar-benar reading ya kan, dia benar-benar pahamin perannya seperti apa. Wah keren banget ya, apalagi dia ke Papua tuh keren. Kamu udah pernah ke Papua belum? Belum pernah. Aku sih belum pernah. Dan pengen banget ke Papua, pengen banget. Yes. Keren banget makanannya apa segala macam. Ada satu makanan enak banget Tom, dia tuh kayak pecel ayam. Kamu udah pernah ke Papua? Udah pernah. Ngapain ke Papua? Ketemu siapa? Nggak, ini aku pengen cerita. Ada ayam pecel gitu, bukan satu ekor ya, satu ayam harganya 95.000. Wah iya. Di sana. Iya, aku juga banyak memang banget cerita-cerita yang seru banget di sana. Yes, betul. Dan beruntung banget ya Ariel Tatum bisa ke sana, kerja di sana, syuting di sana, pasti seru banget jadi pengalaman buat Ariel. Tapi aku sih suka ya rambut barunya Ariel Tatum. Iya, aku juga salfok tadi sama rambut barunya Ariel Tatum ya. Keren-keren jadi makin kece gitu. Makin fresh. Makin fresh, bener banget. Betul. Pokoknya sukses, lancar-lancar untuk syutingnya nanti. Semoga aku yakin apapun yang dibentangi oleh beliau pasti boom. Boom. Yes. Doa yang terbaik untuk Ariel Tatum. Dan tim. Oke. Tadi, tapi pandemi kayak gini ya, tau gak sih? Karena aku emang sering banyak sama Kevin. Kevin itu demen banget gorengan. Jadi itu buat badan sih gemuk banget sekarang akunya. Nah itu. Tadi PPKM aku juga naik berat badan sih. Tommy gimana? Jujur aku semenjak kerja di MOP sih, jadi aku makin naik berat badan. Aku dari 53. Aku setuju. Kerja di MOP, berat badan. Aku dari 53 sekarang 63, 10 kilo alhamdulillah. Berarti kita semua happy ya. Happy. Geprek bensu tiap hari sedia. Sabenia tiap hari. Sekarang ada si Nyondol. Si Nyondol itu, waduh. Jangan sering-sering banyak sama Kevin deh. Namanya jadi ada penjilat sedikit. Ya tapi ya nggak cuma kita aja yang naik berat badan selama PPKM, banyak juga selebriti, contohnya Pandji Pragiwaksono yang kemarin kan sempat naik berat badannya tapi sekarang udah berhasil turun katanya. Dan kadang-kadang kayak kalau Pandji ini tuh dia tuh vegan gitu. Vegan ya sekarang. Jadi dia benar-benar nggak makan daging-dagingan, emang benar-benar kayak vegetable aja. Wow. Dan kemarin kira-kira berat badannya turun berapa ya Tom ya kemarin? Kayaknya aku berat-berat naik turun 16 kilo. 16 kilo. Dan aku kayaknya harus banyak belajar nih dari Pandji ini supaya berat badanku juga makin ideal, makin tulus. Untuk ini ya bisa memanjakan mata para Cupers. Sekarang aja kan sebenarnya udah kurus ya Tom ya, tapi mau kurus lagi Tom. Kalau bisa kurusnya se-Kevin sih. Waduh. Jangan salah, Kevin juga kadang-kadang lagi stres ya. Maksudnya kayak, ini gimana pengen ngurusin berat badan ya, gitu. Gimana abis tiap syuting kan, tadi makanan dikirimin juga dari Cupers kesayangan. Susah thank you juga so much lah, enak banget kita dikirimin pizza. Wah, setiap hari ada aja gimana mau kurus, ini kosong setiap hari ya. Ya tapi kalau Pandji tidak hanya menjaga makan aja, tapi dia juga nggak lupa untuk berolahraga. Iya. Nah ini mungkin Cupers penasaran gimana sih pola diet ala Pandji yang sukses turun sampai 16 kilo. Ya, aku juga penasaran nih. Kita lihat aja langsung ya. Oke. Monggo. Komedian dan pemain film Pandji Pragiwaksono ternyata sudah beberapa bulan terakhir ini menjalani gaya hidup sehat. Hal itu dilakukan karena bobot badannya meningkat drastis selama masa pandemi COVID-19. Maka Pandji yang tidak memiliki banyak kesibukan memilih untuk lebih rajin berolahraga dan memperbaiki pola makan. Berkat olahraga dan pola makan yang sudah ia jalani, Pandji berhasil menurunkan berat badan sebanyak 16 kg. Lantas pola makan seperti apa yang dijalani Pandji selama berdiet? Sebenarnya lebih kepada ini aja, lebih peduli sama kesehatan. Jadi kemarin ngurangin daging banget, 95% sayur bahkan sekarang. Terus udah gitu tidur, kan tadinya saya sleep apnea tuh ngorok yang bikin berhenti napas kalau malam, kan bulu ke jantung. Terus saya coba untuk sembuhin dan olahraga lebih rutin aja, makanya kelihatan kurus sekarang. Sejak pandemi mulai, nggak tahu mau ngapain, nggak ada job waktu itu, ngapain ya udah gue kurus lah gitu. Jadi udah akhirnya coba untuk perbaiki karena lagi di rumah juga, benerin makanan dan segala macamnya, terus turun deh 16 kilo. 16 ya. Dari tiga bulan dari Maret, April, Mei, Juni waktu itu. Dan waktu itu dari 96 turun ke 80. Terus waktu itu terlalu kurus, jadi orang bilang mungkin lagi dari naik jadi 82. Nah enggak, makanya saya nggak nyaranin orang untuk ngikutin apa yang saya lakuin karena saya rasa secara gizi salah, muka juga puyuh. Saya kan sebenarnya nurunin berat badan karena nggak sehat. Pas saya turun, terus saya pala botak, disangka kanker, emang brengsek netizen ya. Orang pengen sehat malah disangka sakit, gila. Ya, jauh lebih bugar. Kalau dulu tuh lesu seharian, terus sering lupa kata-kata, ngomong suka berantakan. Sebagai seorang pelawak kan kalau kita salah ngomong hilang kan lucunya. Terus diperbaiki dan sekarang jadi jauh lebih baik. Dan sebenarnya juga nurunin berat badan itu bukan untuk alasan kosmetik alias penampilan, tapi benar-benar alasan kesehatan aja. Dan sekarang jadi jauh lebih enak gitu, olahraga juga lebih nyaman. Saya rutin lari, kebetulan di rumah ada treadmill jadi saya lari di rumah. Kalau nggak lagi lari, kadang saya suka nyewa lapangan basket sendirian, latihan sendirian. Bahkan kadang saya suka nyewa lapangan futsal, mini soccer sendirian. Ya berdua lah sama tuh Bonar ada namanya, pelawak, bantuin saya. Cuman ya itu olahraga saya. Kalau nggak main bola, main basket atau lari. Iya, jadi sebenarnya nggak saat itu ya, nggak ngurangin garam, nggak ngurangin minyak. Bener-bener berhenti makan daging aja, beneran. Dan nggak susah ternyata, apalagi jadi orang Indonesia. Makan tuh gampang gitu untuk 100% sayur gitu, kayak saya kerjanya makan terong balado, terus kadang-kadang jamur crispy gitu deh. Jadi sebenarnya nggak nyiksa juga dan nggak kangen. Sejak saya berhenti makan daging sampai sekarang belum sama sekali makan burger, sama sekali belum pernah makan fried chicken. Jadi dan nggak kangen juga mungkin karena udah pernah ya. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman itu aja. Kalau bilang perjuangan ya itu paling disiplin. Kadang-kadang bangun pagi alarm tulisannya lari gitu, tapi aduh lari enggak, ya udah lari gitu. Cuman emang itu aja. Sebenarnya kalau totalnya itu sebenarnya dari tahun 2019 akhir. Jadi saya 2019 Juni itu tiba-tiba pingsan aja di restoran di depan anak-anak sama istri. Terus mereka kaget, diperiksa ternyata memang kondisi fisiknya nggak sehat. Terus istri bilang janji sama kami jangan ngangkutin kami kayak tadi lagi. Terus sejak itu mulai nyari dokter sleep apnea, mulai dibenerin, mulai plant-based waktu itu kayaknya Oktober 2019. Nah, terus mulai masuk ke pandemi, mulai kerasa tuh setelah dari Oktober, November, tiba-tiba udah mulai kerasa ada dampaknya. Nah, turun drastisnya, waktu pas ngeliat ada turun, saya paksa pakai jogging, jadi tambah cepet. Jadi 16 kilo dalam 3 bulan. Iya ada. Sekarang saya agak lebih berani modi sedikit nih. Kalau dulu semuanya harus hitam, tutup. Kalau sekarang masih berani pakai kaos ukuran L sekarang. Jadi kalau main bola bisa agak slim fit walaupun pentil maju ya. Cuman ya mau gimana lagi. Jadi ya gitu. Dari triple XL ya. Tadinya double XL. Triple XL juga kadang-kadang ya kalau lagi sumuk-sumuknya banget, tapi sekarang bisa pakai L, senang. Celana ganti semuanya. Tips sehat. Jadi waktu itu ada chef namanya Chef Edwin, dia bilang sebenarnya ada namanya trisula kesehatan, jaga makan, jaga tidur, olahraga rutin. Udah, kalau makannya dijaga gitu ya, artinya jangan aneh-aneh, sadar tadi gua habis makan berapa banyak, nanti malam gak usah makan berapa banyak. Terus udah gitu tidurnya dijaga, jangan begadang. Saya nggak bisa nonton Manchester United kalau di atas jam 12 malam, kebetulan mainnya juga nggak bagus-bagus amat sih. Sama ngerutinin olahraga. Nah dulu waktu masih gemuk rutin olahraga itu susah karena tiap kali olahraga tuh pergelangan kaki sama pergelangan dengkul tuh sakit, bukan sakit, kayaknya sakit karena berat badan gitu, berat badan yang berlebihan. Tapi ya pas turun olahraga jadi lebih enak, lari tuh masih bisa 21 gitu, jadi 2 hari istirahat 1 lari, 2 hari istirahat 1 lari. Kalau dulu nggak bisa, misalnya hari ini lari 5 hari masih kerasa ngilu gitu. Seminggu kan? Iya, jadi larinya baru bisa minggu depan lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya aku ngikutin Pandji kayaknya nggak kuat ya Mas Kevin. Aku tuh dulu pernah sampai naik berat badan sampai 20 kg. Terus aku turun gampang banget gara-gara cuma satu hal, patah hati. Waduh. Beneran itu turun buru-buru langsung. Memang patah hati itu salah satu obat paling manjur buat turun berat badan ya Jupers? Nggak, ini bukan buat ikutin ya, ini cuma cerita aja pengalaman. Cuman cerita ya. Aja. Tapi gitu. Ya selain sehat ya Jupers ya, ini turun berat badan tuh juga bisa memperbaiki penampilan. Kayak tadi aku lihat Pandji sih jadi lebih seger, fresh. Terus pakai jas juga badannya lebih proporsional, lebih nyaman gitu. Juga kan kalau pakai baju. Tommy itu juga baru turun berat badan juga kan? Yes, kayaknya emang lagi tren ya nurunin berat badan ini ya. Kayak Pandji, kayak kemarin ada Ivan Gunawan, ada Ricky Cuaca. Kayaknya aku bakal ngikutin tren turunin berat badan ini. Wah, iya dong, harus dong. Tommy juga nanti juga bisa share journey-nya ya, udah turun berapa kilo. Benar, iya dong Tom, nanti aku juga bisa ngikutin kamu juga kan kira-kira polanya. Mungkin kalian bisa bareng, olahraga bareng, diet bareng, ya nggak? Boleh, kan kalau ada temennya biasanya lebih semangat. Benar. Mas Kevin, aku nggak bisa diginiin, aku tuh meltingan sendiri. Ya, kadang-kadang aku yang ngegodain orang, tapi aku yang melting. Aku tuh begitu orangnya. Berarti abis ini kalian berdua harus olahraga bareng sama diet bareng ya. Nanti kita tunggu progresnya di Cuap-Cuap. Ini definisi ditolak langsung dan mentah-mentah nih sama Mas Kevin. Oke, nggak apa-apa, sama-sama ganteng ya nggak? Apalagi tadi kita lihat di komentar tuh ya, kolom komen itu banyak banget yang mengeluh-elukan Koko Tommy. Kenapa sih kebanyakan banget yang ngomong Koko Kevin? Koko di sini. Di otak aku cuma ada kamu sih, Pin. Aduh, bisa aja ya Cuppers. Opa Tommy. Kerennya saya thanks dulu sama Cuppers yang sudah sekali lagi thank you banget nih buat para Cuppers yang kemarin udah sempat vote di kolom IG Cuap-Cuap. Vote kalian akan bikin aku mau Tommy-Tomian gitu ya. Berarti katanya lebih di atas opa kordea. Tommy-Tomian. Itu dia. Kenapa nih mau disapa sama Kakak Caca dan juga Tommy pastinya ya. Yes, juga boleh. Coba siapa aja Mas Kevin yang udah selalu setia sama kita, monggo. Oke, ini ada gelondongan ya pastinya, ada Pesi, ada Nanes, terus ada Mbo Desu, ada Mama Yusuf juga. Ada siapa lagi sih, Min? Siapa lagi dong? Ada Alia, ada Zuwita, ada juga Ling-Ling, ada Linur, apa kabar sih kamu, kangen gak sih? Terus ada siapa lagi? Ada Mawar, ada Bella, ada JJ, banyak banget jadinya Bu, sampai gak cukup nih. Ada Danang, Rizal Hanafi juga, ada Atin, ada Nia, siapa lagi Tommy? Halo Puji, ada Puji, Tiara, Alda, Lesti, hai Lesti, Lesti, Mary, Saida, Aan Yusnisi, Rahayu, hai Rahayu, Fin Marga ya, Rere Mau, Ian Sanjaya, Matildis Ajus, Faiz Nur, Dina Tarore, halo, Dini Andini, Siti Nurjana, siapa lagi Aliza? Ada siapa yang terakhir biasanya? Ada Titi Jumiati. Terus ada Mak Gaul. Ya. Terus siapa lagi? Ada Cil, ada Roswi. Ya apa Mas Kevin? Ada siapa lagi? Ada Felicia Angela, ada juga Chandra Dewi, ada juga Rosana, Odelia juga ada katanya. Wah, ini banyak orang-orang baru ya. Ini nama baru loh. Coba sebutin nama baru. Ada Suci Wulandari, halo. Penontonnya Tommy semua nih. Kayaknya ya. Kristina Sudarmi. Mirna. Hah? Mirna? Wati, halo. Mirna. Bukan Mirna kopi siang juga, beda ya. Ini tanggepin, Mirna. Kaget ya? Bukan. Ya, terima kasih untuk seluruh Cuppers yang selalu mensupport Cuap-Cuap. Yes. Terima kasih banyak sudah setia dari awal hingga akhir ya nggak Mas Kevin. Dan jangan lupa nih, mungkin bagi kalian yang udah benar-benar sering nonton Cuap-Cuap tapi belum follow, jangan lupa di follow di mana Tommy? Jangan lupa follow Instagram cuap-cuap_MOP dan tentunya Instagram MOP. Like, comment, share, dan subscribe juga MOP Channel karena banyak banget ya Tom program-program baru di MOP Channel. Terus sama Tommy katanya bakal ada satu program baru Ya, masih rahasia. Pokoknya seru banget. Pokoknya tungguin aja MOP Channel semua. Ya, udah. Kalau gitu rencana mau kemana nih abis ini Mas Kevin? Tadi sih aku udah ngiler lihat geprek bensu di depan. Pengen makan langsung. Pengen makan. Ya, Tommy, kalau aku nggak boleh kemana-mana dong. Kenapa tuh? Oh, kalau aku sih langsung balik kerja lagi sih di atas. Wih, keren banget. Dan by the way, Jubers, kalau misalnya kamu pengen, boleh komen di Instagram kita. FYI nih, Tommy ini menjadi host tetap loh. Semangat Tommy ya, pokoknya ntar keren banget. Pastinya kan kalau Tommy bilang kan dia mau all out nih untuk seluruh Jubers, supaya lebih keren lagi. Nah makanya kalau kalian nonton terus nih Cuap-Cuap, Tommy katanya janji akan lebih keren lagi buat kalian semua. Yes, benar banget. Ya, salah satunya lagi turunin berat badan. Wah keren nih pokoknya. Ya udah kalau gitu Aliza Putri dan Kevin Swan. Tommy Adiatma. Ambil Rudi. Terima kasih, Jubers. See you next time, Jubers. Stay safe, stay healthy. We love you all. Mwah. Bye. Sarang ya.